بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, warhimani warahimakumullah, masyarakat Indonesia yang tercinta ini. Mari kita sama-sama menjaga nikmat keamanan dan mewujudkan kedamaian di negeri kita tercinta ini, terlebih lagi di hari-hari ini menjelang Pilpres. Jangan sampai kita terpancing oleh bisikan-bisikan syaitan untuk melakukan hal-hal yang itu bertentangan dengan Islam, seperti mencaci maki, saling mencela, saling membunuh karakter sesama kaum muslimin. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man aslam wa lam yadkhulil iman fi qalbi, la tu'dhul mu'minin wa la tattabi'u auratihim, fa inna man tattaba'a aurata akhi tattaba'a Allahu aurata, wa man tattaba'a auratah yafdahu walau kana fi jawfi baitikum. Wahai orang-orang yang mengaku Islam padahal iman belum masuk ke dalam hati, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Jangan kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian kaum mukminin. Karena barang siapa yang mencari-cari kesalahan seorang mukmin, niscaya Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang Allah telah mencari kesalahannya, maka pasti Allah akan membongkarnya walaupun dia berada di dalam rumah ibunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan melengsarkannya, memeranginya adalah kekufuran. Jangan sampai hanya karena beda nomor dalam pemilihan nanti membuat kita saling caci maki, saling mencela, ya. Padahal dasar undang-undang dasar kita dalam mencintai seseorang atau membenci adalah radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dan Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Dan alhamdulillah, dari kedua paslon yang akan menjadi yang dicalonkan sebagai presiden Indonesia 2019, kedua-duanya muslim, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin beragama Islam, dan Bapak Prabowo serta Pak Sandiaga Uno juga beragama Islam insyaallah taala. Maka mari kita jaga kehormatan mereka, mari kita bersikap bijak, bersikap islami. Andai kata salah satu di antara kita condong kepada salah satu dari dua pasangan, maka itu hak dia dan silahkan dia memilihnya. Jika dia memang berpendapat boleh memilih tanpa harus mencela rivalnya, karena pemilihan presiden itu akan selesai hanya dalam satu atau dua hari. Adapun dosa yang telah kita lakukan, ucapan yang keluar dari mulut kita, itu dicatat oleh malaikat maut dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Salam damai. Mari semangat menciptakan kedamaian dan menjaga nikmat keamanan di negeri tercinta kita ini, Indonesia merah putih selalu di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.